Pemirsa, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laskodat meresmikan Kebun Kelor Pariwisata Nusa Tenggara Timur. Victor Laskodat mengapresiasi Dinas Pariwisata Provinsi yang mendukung program-program Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada musim tanam tahun ini akan mengembangkan tanaman kelor atau yang biasa disebut marungga di 10 kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Lembata, dan Alor. Untuk mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur Dinas Pariwisata sebagai sektor utama melakukan penanaman anakan kelor di kebun kantor Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur. Penanaman kelor. Dalam peresmian Kebun Kelor Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur oleh Gubernur dalam hal ini yang diwakili oleh Asisten 3, dalam sambutannya mengatakan apresiasi kepada API Renya Rosari dan kepada Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur yang telah mendukung program pemerintah dengan menanam kelor atau yang biasa disebut marungga. Pariwisata merupakan sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi, karena itu Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif mempunyai peranan penting dalam mempromosikan keindahan alam, suku adat, dan budaya. Setelah Spanyol, keunggulan tersebut menjadi kelor saat ini diburu oleh pembeli di sejumlah negara. Terus terang aja, tadi sudah sampaikan kepada Pak Kadis, kelor ini kenapa baru saat ini kita? Padahal kita sudah tahu lama, tapi kenapa tidak menjadi satu objek utama seperti sekarang ini? Kelor mengandung vitamin A, B, C, D, kalsium, kalium, besi, dan protein dalam jumlah yang sangat tinggi. Sementara itu, Kadis Pariwisata Ekonomi Kreatif Marius Jelamo mengatakan untuk mendukung program Gubernur Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif mulai mengembangkan kelor di lahan belakang kantor Dinas Pariwisata yang dikerjakan oleh para pegawai dan kerjasama dengan API Renya Rosari untuk mengelola kebun kelor. Marius juga mengatakan kedepannya Dinas Pariwisata akan menjadikan kebun kelor sebagai wisata destinasi kebun kelor. Untuk itu diharapkan dukungan dari kabupaten kota dan semua instansi agar bisa menjadikan kelor sebagai destinasi wisata NTT. Kita tanam kelor di sini dan kita lihat tadi bibit-bibit kelor kami sudah siapkan. Itu para pegawai yang mengolah tanah itu, mengambil batu, kemudian mencari bibit, dibantu oleh teman-teman dari para pemuda, API Renya Rosari, luar biasa. Ini kreasi yang sangat bagus ya. Nah, ke depan tentu kami Dinas Pariwisata akan menjadikan kebun-kebun kelor di Nusa Tenggara Timur itu sebagai destinasi wisata kelor. Dari Kupang, Oktobala, Tim Ayus melaporkan.